Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 75% wilayahnya adalah perairan pesisir dan lautan, yang terdiri dari 13.466 pulau dan 99.093 km garis pantai. Jutaan orang bergantung pada perairan laut yang kaya dengan beragam sumber daya hayati ini. Perairan Sunda Kecil yang membentang dari Bali hingga Timor Leste, salah satu perairan tersubur di Nusantara. Nusa Tenggara Barat, salah satu provinsi di perairan Sunda Kecil, sekitar 29.000 km persegi wilayahnya adalah lautan. Luasan yang setara dengan 59% luas keseluruhan wilayah ini membuat laut menjadi aset penting bagi pembangunan. Pada tahun 2011, hasil laut perairan Nusa Tenggara Barat mencapai 381.000 ton produk perikanan. Jadi kondisi perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dasarnya memiliki potensi yang sangat besar. Di Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar dan 278 pulau-pulau kecil. Nah, semuanya ini sangat potensial. Di setiap sudut pesisir itu memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan berbagai kegiatan, untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, baik budidaya laut maupun budidaya tambak. Nah, juga untuk pengembangan pariwisata. Nah, nilai pariwisata ini juga menjadi kegiatan yang sangat besar untuk menunjang kehidupan masyarakat kalau misalnya bisa dikelola secara baik. Namun, kekayaan laut yang melimpah ini dari waktu ke waktu menurun jumlahnya. Tekanan terhadap laut membuat laut tidak lagi menghasilkan ikan sebanyak dahulu. Sekarang ikan sudah mulai berkurang, nelayan semakin banyak bertambah, dan cuaca juga tidak menentu ini. Kadang-kadang sekarang kita dapat ikan 2-3 hari tidak dapat, nah ini. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan adalah salah satu sebab nyata rusaknya laut. Demi mengejar hasil yang banyak, namun kelangsungan hidup ekosistem laut tidak dihiraukan. Melindungi ekosistem laut, khususnya ekosistem di pesisir, adalah hal mutlak jika kita masih ingin bergantung pada hasil laut. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove adalah tiga pilar penting dalam menjamin ketersediaan hasil laut yang melimpah. Namun kini, ketiganya mendapat ancaman kerusakan yang sangat tinggi. Penebangan dan konversi hutan mangrove menjadi tambak dan pemukiman, serta maraknya penangkapan ikan yang merusak terumbu karang merupakan penyebab utama rusaknya laut. Kemarin-kemarin ini ipar saya itu dapat banyak ikan, ikan bagang ini dapat ya. Jadi begitu besok siangnya ada pengebom katanya dekat bagangnya, itu kan ada takat dekat situ. Dia begitu dekat di apa? Begitu dia ngebom dekat bagang, besoknya langsung dia dapat. Jadi bom tuh keras sekali pengaruhnya itu. Hutan mangrove adalah tempat tinggal bagi fauna perintis di laut. Tempat ini kaya akan unsur hara. Selain menjadi tempat bertelurnya ikan serta hewan laut bernilai ekonomi tinggi, hutan mangrove menjadi benteng pantai dalam mencegah abrasi. Namun,
Saat ini, kondisi hutan mangrove di pesisir terus terancam, seperti yang terjadi di wilayah Teluk Saleh di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Secara umum di Sumbawa itu rata-rata kondisinya rusak berat, bukan cuma Sumbawa, NTB juga. Untuk Teluk Saleh juga mengalami hal yang sama. Mereka juga semakin kritis disebabkan oleh banyaknya konversi menjadi tambak. Ada juga mungkin yang mengambil kayu bakar, tetapi yang paling besar dampaknya itu adalah tambak, karena dia ukurannya besar kan. Jadi dia harus menebang luasan pohon mangrove yang cukup banyak. Demikian pula dengan terumbu karang. Terumbu karang amat memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan pangan bagi dunia. Jika terumbu karang hilang, maka hilanglah sumber makanan bagi masyarakat dunia. Dan secara khusus, hilang pula pendapatan nelayan dan masyarakat di pesisir. Sebab di terumbu karanglah ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi tinggal. Baik itu untuk bertelur hingga membesarkan anak-anaknya. Bisa dikatakan, terumbu karang adalah rumah bagi ikan-ikan di lautan. Perlindungan terhadap hutan mangrove dan terumbu karang tak hanya akan menjamin ketersediaan pangan. Terjaganya ekosistem ini juga akan menjaga tempat tinggal masyarakat pesisir dan kepulauan. Mangrove ini ekosistem yang fungsinya banyak dan fungsinya penting sekali, harapannya bisa direhabilitasi. Mungkin caranya tidak harus ditetapkan sebagai hutan lindung, tetapi bisa seperti community base gitu, berbasis masyarakat, kemudian dibuat bagaimana mangrove ini berkontribusi terhadap ekonomi juga. Misalnya tambak, kan ada tambak yang harus ada mangrove-nya, hasilnya lebih banyak. Mungkin hal-hal seperti itu bisa di-share ke masyarakat. Peran aktif masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, amat penting dalam melindungi wilayah hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Selain tinggal di wilayah tersebut, masyarakat pesisirlah yang paling mendapat kerugian jika ketiganya rusak. Tiga ekosistem ini memiliki keterkaitan ekologi yang sangat kuat. Kalau misalnya mangrove-nya rusak, kan akan berdampak pada lamun di depannya, kan terjadi proses sedimentasi dan sebagainya. Kalau lamunnya juga terganggu, di belakangnya juga ada terumbu karang, sehingga model pengelolaannya harus terintegrasi. Secara bersama, warga pesisir akan melindungi wilayah mangrove dan terumbu karang. Mereka bisa mengandalkan patroli atau memantau wilayah ini. Jika menemukan orang-orang yang menggunakan bom, racun, atau alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan dan menebang mangrove secara liar, warga dapat mengusirnya keluar dari wilayah tersebut. Atau, warga dapat berkoordinasi langsung dengan kelompok pengawas, dinas kelautan, hingga kepolisian untuk mengusir hingga menangkap para pelanggar ini. Di Lombok Utara, lebih dari 1.700 nelayan tergabung dalam Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara atau LMNLU. Mereka berhasil menghentikan berbagai upaya penangkapan ikan yang merusak di perairan Lombok Utara dan penambangan mangrove liar. Sebelum tahun 2000 ke belakang, itu terjadi pengerusakan terhadap sumber daya kelautan dan pesisir, terutama penangkapan ikan dengan menggunakan bom ya. Bahan peledak dan juga bahan beracun seperti potasium. Hasil tangkapan nelayan pada saat itu kan mulai berkurang. Di samping rasa aman untuk menangkap ikan juga mulai terganggu pada saat itu. Sehingga beberapa kelompok nelayan mulai berinisiasilah untuk melakukan tindakan. Itu karena banyak karang-karang kita sudah hancur oleh bom-bom itu. Nah, sehingga itulah yang kemudian mengilhami beberapa kelompok, kalau tidak salah dulu ada 8 kelompok ya, mencari inisiatif-inisiatif bagaimana supaya caranya menghentikan
tindakan-tindakan pengerusakan ekosistem pesisir dan laut itu. Penggunaan aturan adat awik-awik sangat efektif untuk menghentikan pelanggaran di laut. Awik-awik merupakan aturan adat yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, terutama dalam berinteraksi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Karena dalam hal ini awik-awik ini kami punya tiga poin pada intinya. Tiga poin yang mana yang poin pertama ditangkap, diperingati. Yang poin kedua ditangkap pelakunya dan disita alat-alatnya. Yang poin ketiga yang isinya ditangkap, dibakar alat-alatnya dan dipukul rame-rame tidak sampai mati. Itu memang kami akui melanggar HAM, tapi setelah adanya poin ketiga ini, belum sampai ke poin kedua, orang-orang pengeboman potasium itu sudah jera karena mendengar getu kerasnya di poin ketiga ini. Jadi semenjak tahun 2007, boleh kami bilang semenjak itu selama ini tidak pernah ada pengeboman dan potasium lagi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove dan terumbu karang bagi kehidupan mereka adalah solusi utama untuk melindungi laut ini dari kerusakan. Kebanggaan untuk menjadi pelindung rumah dan lumbung mereka harus menjadi modal dasar bagi masyarakat pesisir. Menularkan rasa bangga ini bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan, diskusi antara sesama warga, hingga aksi nyata langsung membentuk kelompok pengawas. Dengan memahami betul bahwa hutan mangrove, lamun, dan terumbu karang adalah aset utama mereka, masyarakat akan dengan sendirinya menjadi pelindung utama. Sejak berjalannya POKMASWAS di Lombok Utara, LMNLU berhasil mencegah 19 upaya penangkapan ikan yang rusak. Nah, dari upaya yang kita lakukan dengan menggunakan awik-awik, kita berhasil mencegah sekitar 19 pelanggaran terhadap apa? Terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan tidak ramah lingkungan tadi. Seharusnya, terumbu karang yang masih dalam kondisi baik menjadi daerah terlarang untuk penangkapan ikan, agar menjadi lokasi bertelurnya ikan sehingga anak-anak ikan bisa menyebar ke tempat lain. Kesadaran untuk tidak menangkap anak-anak ikan atau ikan dengan ukuran besar yang berpotensi menjadi indukan dapat membantu meningkatkan produktivitas perikanan di wilayah tersebut. Sudah pasti, laut yang sehat merupakan goal dari pembangunan perikanan dan kelautan. Tanpa laut yang sehat, kita tidak akan mungkin sejahtera. Karena tanpa laut yang sehat, semua pemanfaatan di perairan itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya, dari sisi perikanan, sudah pasti, sudah tadi terjadi kerusakan terumbu karang, ikan akan hilang, dan seterusnya. Lalu yang kedua, dari sisi pariwisata. Ini kan aset yang sangat besar. Dia memiliki intangible value yang sangat besar, itu perairan itu. Kalau saja itu misalnya kualitas perairannya rusak, siapa yang akan mau datang? Seberapa besar pun promosi yang dilakukan oleh pemerintah, ya, mungkin pariwisata atau wisatawan itu hanya datang sekali, habis itu membawa kekecewaan yang luar biasa. Karena dia tidak bisa menikmati mana terumbu karang yang bagus, karena datang ke sini kan mau melihat andesinya. Musik.
Beragam upaya untuk memulihkan mangrove atau terumbu karang yang telah rusak tidak akan dapat membayar kerugian yang diderita. Karena yang terpenting, menjaga lebih utama daripada memperbaiki. Dan masyarakatlah yang menjadi ujung tombak penjaga hutan mangrove, padang lamun, serta terumbu karang. Laut sehat, masyarakat sehat, ikan berlimpah, masa depan terjamin. Gitar.